Heater tower. Habis itu masuk ke kilen, ini rotary kilen, karena ini sampai 30 hektar kita tunjukkan dalam satu gambar, makanya kecil. Ini sebenarnya besar, diameternya aja bisa 5 meter, panjangnya 70. Ini rotary kilen, kemudian di sini ada pendingin, produknya taruh di sini. Jadi ini namanya produk setengah jadi, clinker. Setelah itu, baru digiling kembali. Kebetulan karena ini layoutnya sempit, ini juga nanti akan kita bahas, salah satu kompetensi engineer yang sangat diperlukan di sebuah pabrik semen, karena memang rumit dan banyak sekali mesinnya. Jadi layout engineer dan general arrangement drawing itu sangat dibutuhkan. Gitu. Kejelian di dalam melokasi peralatan-peralatan supaya efektif dalam prosesnya. Nah, kemudian karena ini sempit, di sini udah gunung, tidak bisa lagi dimanfaatkan, jadi ini diputar, ini kembali ke sini. Jadi semen milnya di sini, kembali ke daerah Rumil. Ini tidak normal, tapi karena tanahnya sempit. Kemudian, karena kita di sini dulu waktu pabrik ini didirikan, keterbatasan listrik, kita punya pembangkit ini. Ini adalah power plant. Kursor saya ini, nampak ya, ini adalah pembangkit listrik pakai CFB boiler, kita ada 2 kali 16,5 MW ini. Ini adalah storage batubara, gudang batubara. Di sini adalah bahan-bahan yang lain. Nanti akan kita coba lihat gypsum dan seterusnya. Ini pelabuhan. Ya, jadi ini semen kita kirim ke pelabuhan. Ini semen ke pelabuhan. Sementara di pelabuhan kita bongkar gypsum dan batubara. Ini masuk kemari. Nah, jadi pabrik semen itu cukup kompleks di sisi mesinerinya yang sangat besar, karena rata-rata pabrik semen itu mesinnya besar dan mesinnya itu bergerak. Beda dengan kayak seperti misalnya di petrokimia, mesin rata-rata kan cuma yang rotating ya, pompa, kompresor, blower, fan gitu ya. Dan yang mengalir adalah fluida atau apakah itu liquid atau gas di dalam pipingnya. Sementara pabrik semen karena padat ya, yang ditransport itu adalah padat, tapi rata-rata akhirnya peralatan itu bergerak, sehingga mechanical engineer dan civil engineer jadi mechanical engineer perannya sangat besar dan luar biasa di sebuah pabrik semen untuk menghandle machinery yang sangat besar ukurannya. Jadi gearbox itu bisa jadi nanti ukurannya bisa memutar daya mesin dengan motor 6 MW. Satu mesin itu, 6 MW. Begitu besarnya mesinnya, nanti kita akan lihat. Ya, tadi saya sebutkan, saya sangat terkesan dan terus terang saya ingin support bagaimana diskusi saya secara private dengan Uda Emil, saya ingin mensupport etos ini, ya. Saya kira ini begitu menginspirasi, dan tanpa pamrih saya katakan nilai-nilainya sungguh sangat align dengan nilai-nilai yang saya pikirkan selama ini, ya, sharing, kemudian tidak akan pernah hilang ilmu kita kalau dibagi, makin banyak kita bagi kita makin dapat. Oleh sebab itu kayaknya saya bisa membayangkan, membatin dalam diri saya, etos ini pasti dibentuk dengan spirit ini.
ya, teman sejati itu saling menguatkan dengan doa, ya, kemudian mereka berkirim rahmat dengan kata-kata dan saling mengencourage dengan harapan-harapan masa depan. Ya, kemudian saya kira orang-orang di sini luar biasa ya, berjiwa leadership kan, karena sudah menginspire yang lain untuk memberi bermimpi lebih, ya, belajar lebih, melakukan sesuatu yang lebih. Jadi Anda itu adalah leader. Oke, tadi sudah disinggung Semen Indonesia Group sekarang namanya ya, company profile, kapasitasnya sekarang 53 juta ton yang tersebar hampir di semua daerah ya, ada di Padang, ada di Aceh, ada di Narogong ya, yang dulu Holcim, kemudian ada di Cilacap, ada di Tuban, ada di Gresik, ada di Rembang, ada di Tonasa, di Sulawesi Selatan, dan kalau packing plant hampir di semua pulau, mungkin kalau saya salah sekarang lebih dari 35 packing plant yang dipunyai. Dan pabrik semen Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN sekarang, 53 juta, dan kita ada satu pabrik di Vietnam. Pabrik ini adalah pabrik perusahaan terbuka yang dulu dikenal dengan PT Semen Gresik Persero sebelum menjadi Semen Indonesia. Sebenarnya tahun 90-an sudah mulai bergabung semua industri semen yang di bawah BUMN, kecuali Semen Batu Raja yang di Sumatera Selatan dan Semen Kupang yang ada di NTT. Ya, itu latar belakang. Jadi kalau kita lihat kondisi persemenan nasional seperti ini, kapasitasnya itu 112 juta ini pada statistik 2019, dan sekarang masih juga terus orang membangun pabrik dan akan selesai beberapa buah pabrik di akhir tahun ini dan akan menambah lagi persaingan semen di Indonesia. Dari 112 juta ini yang terserap oleh nasional itu hanya 76 juta. Bayangkan ada sekitar hampir 40 juta atau lebih 40 juta ton itu idle. Disitulah tadi yang disebut oleh Uda Pirman, persaingan pabrik semen ini luar biasa. Jadi pemain-pemain yang sudah lama adalah Semen Indonesia yang terdiri dari Padang, Gresik, Tonasa. Kemudian Indosemen ini juga sudah cukup lama, tiga roda. Kemudian ini yang ex-Holcim, yang dimana pabriknya salah satunya di tempat saya ini yang ada di Aceh. Kemudian ini Cina, Kons, ada Semen Merah Putih, ini swasta nasional, tetapi pabriknya dia rata-rata berasal dari Cina. Bosowa ini adalah swasta nasional, ini Aksa Daud, saudaranya Yusuf Kala, ini banyak di Sulawesi pabriknya, Batu Raja yang di Sumatera Selatan, Semen Garuda ini ada di Karawang, Semen Jawa ini ada di Sukabumi, Bima ini ada di Purwokerto, sekitar Purwokerto, Jawa Tengah, Kupang, ya, di NTT. Kemudian ada pabrik-pabrik kecil lainnya yang tidak menjadi anggota asosiasi Semen Indonesia. Jadi seperti inilah perkembangan pabrik semen dan sebarannya. Rata-rata memang banyak pabrik semen ini di Indonesia bagian barat karena konsumsinya memang banyak di Indonesia bagian barat. Nah, namun melihat kondisi ini justru pemain-pemain yang dari luar itu banyak mengincar pasar yang di timur. Seperti Kons ini adalah pemain terbesar dunia. Dia ada di lebih mengejar di sana, tapi beberapa bagian dari produknya itu dikirim ke barat juga. Nah, jadi memang secara geografi dan letak pabriknya, Semen Indonesia itu sangat favorable ya, lebih bisa menjangkau pasar, sehingga so far kita masih leading ya di persaingan ini. Karena mulai dari ujung barat Sumatera, di tengah, kemudian di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, juga sampai ke bagian Sulawesi Selatan sini kita ada. Sebenarnya kita di Sorong juga ada, cuman di sini nggak tergambar karena pabrik terintegrasi, hanya packing plant saja. Nah, seperti itu kondisinya persemenan nasional. Nah, jadi kalau Semen Indonesia seperti saya sebut tadi, ini semua warna-warna ini adalah Semen Indonesia ada hadir di sini.
di mana semen Indonesia itu saya katakan tadi brandnya adalah Padang, ya, Gersik, Tonasa, ada di Tanglong, Dynamics. Dynamics ini dulu Holcim, dan tempat saya yang di Aceh ini pasarnya hanya Sumatera bagian utara, Aceh, Riau sedikit, Kepulauan Riau, kemudian Sumatera Utara, itu semen Andalas. Jadi agak sedikit membingungkan kadang-kadang Universitas Andalas itu ada di Padang, tapi kalau semen Andalas itu ada di Aceh. Oke. Memang besar kesempatan, semoga pandemi ini cepat berlalu dan pabrik juga mulai full operasinya dan utilisasi semua pabrik diharapkan nanti akan menjadi lebih naik, ya, sehingga hampir semua engineer, ya, dari disiplin apa saja itu rata-rata ada di Semen Indonesia Group, dan tempatnya di mana berminat, misalnya mau di Sulawesi, mau di Sumatera, mau di Jawa, di Kalimantan, kita ada pabriknya semua. Dan ini sesuai dengan motonya kan, coverage-nya, namanya juga Semen Indonesia gitu. Semen SIG ini adalah Semen Indonesia Group. Nah, ini historinya, anak-anak perusahaannya banyak sekali. Mulai dari UTSIG ini adalah joint venture dengan United Tractor, semen Gresik join dengan UTSG membuat suatu joint venture UTSG, ya, semen Gresik dengan UT. Ini kontraktor pertambangan, ya, kontraktor pertambangan. Sementara pabrik yang semennya adalah Padang, Tonasa, Gresik, kemudian Solusi Bangun Indonesia. Dulu Holcim ini, dulu namanya Holcim, sekarang Solusi Bangun Indonesia. Kemudian kalau Silok ini bergerak di bidang transportasi dan logistik, ya, baik itu yang mengurus kapal, yang mengurus tracking, distribusi, dan juga pelabuhan, ini Silok. Kemudian kalau downstreamnya yang ready mix, ini ada SIB, Semen Indonesia Beton, ya, ini anak usahanya juga. Kemudian ada Industrial State di Gresik, ya, dia mungkin dikresikan begitu banyak industri, jadi pabrik-pabrik yang ada berada di kawasan industri Gresik. Ini adalah joint venture antara Semen Indonesia dengan Petrokimia Gresik. Ada IKSG, ini adalah pabrik yang membuat kantong semen. Kemudian ini pabrik semen yang di Tanglong, ya. Kemudian ada juga Semen Indonesia Internasional yang pekerjaannya adalah untuk trading, baik untuk trading semen, baik untuk clinker, begitu juga gypsum. Kemudian ada building material. Ya, jadi Semen Indonesia salah satu kelebihannya tidak hanya menjual semen yang normal kita temui di pasar. Yang kita lihat misalnya tipe 1, PCC, PPC, dan tapi justru customized. Jadi misalnya kalau udah-udah di sana nanti ada di project ingin spesifikasinya misalnya setting time-nya kuat tekan sekian harinya, atau ingin keras, tidak seperti yang biasa, karena misalnya di jalan yang ramai supaya hari malam ini di beton, besok sudah bisa diinjak oleh mobil, ada juga kita kembangkan. Itu tidak ada dalam bentuk kantong, tapi ada dalam bentuk curah. Kemudian kita ada juga perusahaan yang namanya investment management. Ini yang bergerak juga ada di properti sumber daya, ada Semen Indonesia Properti. Bidang IT juga ada anak perusahaan yang bergerak di bidang IT, CC namanya, Sinergi Informatika Semen Indonesia. Kemudian ada juga pabrik kita yang khusus memproduksi slag. Ya, ini adalah joint venture antara Semen Indonesia dengan Krakatau Steel, ada di Cilegon ini pabriknya. Jadi sangat beragam dan hampir semua disiplin. Jumlah karyawan kita total sampai sekarang sudah Semen Indonesia itu hampir 10.000, ya. Sudah masuk di sana yang Gresik, Padang, Tonasa, kemudian yang juga Solusi Bangun Indonesia, X Holcim. Nah, ini historinya mungkin dun sana semua mengikuti, ya, mulai dari dulu sendiri-sendiri, ya. Padang Semen Padang itu dulu BUMN sendiri, Semen Gresik itu sendiri, Tonasa sendiri.
Kemudian di tahun 90-an itu dibentuk oleh pemerintah menjadi sebuah perusahaan yang dikonsolidasi. Baru tahun 91 semen Gresik duluan go public. Kemudian setelah itu berkembang sehingga terkonsolidasilah semen Gresik, semen Padang, semen Tonasa. Terus berkembang lagi sehingga pendek cerita jadilah Semen Indonesia di tahun 2012. Semen Indonesia ini di 2012 menjadi holding dari semua pabrik tadi. Padang, Tonasa, Gresik gitu ya. Kemudian Semen Indonesia juga akhirnya mengakuisisi Tanglong sehingga di sekitar 2013 itu Semen Indonesia sudah go internasional dimulai dari Vietnam. Dan setelah diakuisinya Holcim 2019, Semen Indonesia menjadi pabrik semen terbesar di ASEAN. Oke, ini yang tadi. Nah, berikutnya mungkin saya pergi dulu sedikit pabrik semen itu seperti apa sih sebenarnya? Atau, pabrik semen itu kayak apa? Bisa dilihat ya, lumayan jelas ya gambarnya. Jelas, Pak. Jadi semen plant at a glance. Jadi ini saya buat saya dapat gambar di internet yang segaris ya. Kalau tadi pabrik semen Andalas sebenarnya tidak segaris. Itu tergantung layout dan ketersediaan lahan karena pabriknya sangat luas, besar, mesin-mesinnya besar. Jadi layout itu sangat penting. Ini 01 ini menggambarkan quarry ya, pertambangan. Di pertambangan ini pekerjaan utama sebenarnya adalah mengambil bahan-bahan baku. Ya, kalau misalnya bahan bakunya ada 4, ya pertambangannya ini ada 4. Ya, ini saya contohkan satu saja karena 80% bahan baku utama dari pabrik semen itu adalah kapur. Kapur ya bisa batu kapur, bisa bahan-bahan lain yang memang mengandung CaCO3. Aktivitas utama di sini mulai dari ditambang itu ya, mulai dari pengeboran ya, dibor dulu, kemudian dimasukkan bahan peledak ya, kemudian setelah dibor kemudian diledakkan, kemudian hasil ledakan itu dimuat ke dalam truk. Kemudian hauling dibawa ke crusher. Di crusher dihancurkan pada maksimum ukuran 50 mili. Ya, 50 mili. Kemudian crusher ini hasilnya sudah belum halus ya, belum halus betul, tapi masih ada ukuran sekitar 50-60 mili, 6 cm ya. Dan ini akan dihaluskan nanti di raw mill. Jadi urutannya, kalau ini batu kapur yang ditambang, kemudian masuk vibrating feeder yang halusnya turun, kemudian yang besarnya aja masuk ke crusher. Crushernya macam-macam, ada jaw crusher, ya, kalau jauh itu kayak rahang gitu ya, dijepit aja gitu ya. Kemudian ada impact crusher ini ada hammer untuk memukul ya, berputar, ada disc, kemudian di dalam disc itu ada hammer berputar, itu menghantam sehingga ukurannya mengecil. Jadi seperti ini. Jadi yang besar tadinya menjadi halus. Ya. Berikutnya setelah itu dia akan dikirim ke storage, disimpan dulu di nomor 4 ini ya. Kalau nomor 2 ini conveyor ini. Seperti yang saya bilang tadi, karena bahannya padat, salah satu cara yang paling optimal dan efektif untuk mentransport bahan padat di pabrik semen itu conveyor sangat panjang. Banyak sekali konveyor dan panjang-panjang karena kadang-kadang tambang itu jaraknya ke pabrik bisa 6 kilo, ada yang 7 kilo, ada yang 10 kilo, 10 kilometer gitu ya. Kalau dengan hauling dengan truk itu tidak efektif. Jadi dengan truk itu hanya sampai crusher. Mas, setelah di crusher kemudian itu akan dibawa bisa berkilometer-kilometer sampai ke pabrik, disimpan di storage. Masing-masing material storage-nya beda-beda. Jadi kalau 4 bahan baku, 4 storage-nya. Ini dicampur
dibawa ke Romil. Ini adalah Romil penggiling, menghaluskan kembali. Kalau di dalam Romil ini, tadi batu-batu yang masih sekitar maksimum ukurannya 50 mili tadi, itu di dalam Romil digiling sampai kayak tepung. Sudah seperti semen yang kita lihat dalam keseharian, tapi masih tepung baku. Ya, di 05 ini digiling untuk menghasilkan tepung baku, tapi proporsinya antara setiap raw material tadi, yang keempat raw material tadi, sudah diproporsi. Karena nanti kita akan lihat sedikit ya kimianya bahwa semen itu yang kita belikan sebenarnya kuat tekannya. Kuat tekan itu dipengaruhi oleh sifat fisik dan sifat kimianya. Jadi tidak sembarangan misalnya semua batu digiling lalu diproses menjadi semen, tidak. Jadi ada proporsinya. Kemudian dari Romil itu sementara nanti akan disimpan di sebuah silo, di beberapa buah silo, tujuannya untuk homogenisasi. Homogenisasi ya, karena padat, kalau bahan cair atau fluida kan untuk mencampurnya kita bisa aduk ya. Tapi kalau bahan padat bagaimana cara mengaduknya? Caranya berbeda. Jadi ada pengaturan penarikan dari ekstraksi yang berbeda-beda dengan sequence tertentu sehingga dia akan terhomogenizing. Nah, bahan yang terhomogenizing ini diproses. Pertama kali dia akan masuk ke suspension preheater di nomor 15 ini. Suspension preheater itu adalah peralatan yang sekuensial yang terjadi di sana adalah perpindahan panas antara gas panas hasil pembakaran dengan tepung baku yang tadi saya sebutkan. Nah, ini adalah ikon dari pabrik semen kalau dilihat dari jauh. Jadi tower yang paling tinggi kalau kita lihat dari di sebuah pabrik semen itu adalah suspension preheater itu. Nah, ini misalnya ya, Indra, ini pabrikmu saya ambil fotonya ya. Ini adalah Indarung 6. Indarung 6. Ya. Ini ikonnya. Ini adalah preheater tower itu yang paling tinggi. Ya, ini tower ini kalau tidak salah hampir 90 meter ya, Indra. 90 meter ke atas, iya, Pak. Tergantung dari berapa stage ya. Stage itu nanti kita lihat. Stage itu ini misalnya preheater itu seperti ini, terjadi perpindahan panas. Gas panas itu berasal dari pembakaran dari kilang, kemudian dia naik ke atas. Jadi secara counter current, tepungnya masuk ke sini, kontak dengan gas panas, kemudian selama perjalanannya terjadi perpindahan panas, kemudian terpisah, tepungnya turun lagi, gasnya keluar. Masuk lagi ke stage di bawahnya. Ketemu dengan gas panas yang lebih panas lagi, kemudian dipisah lagi, turun lagi ke bawah. Gas panas yang dari bawah, yang berasal dari kilang tadi, bertemu lagi, pisah, seperti itu. Jadi masing-masing pabrik beda-beda. Ada yang, kalau ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 stage namanya. Nah, ini pabrik yang di Rembang itu 5 stage, tapi kalau yang di Indarung hanya ada 4. Nah, di sini peristiwanya belum peristiwa kimia, masih perpindahan panas. Peristiwa kimia baru ada di sini yang di bawah ini. Di sini ada calciner namanya, terjadi kalsinasi di sini. Jadi kapur itu akan berubah menjadi CaO dan CaCO3 akan berubah menjadi CaO, CO2-nya lepas. Kira-kira seperti itu. Ini adalah preheater tertinggi. Kemudian kilennya ini, kilennya Andra ini kalau saya tidak salah diameternya 5,5, panjangnya 84 ya Andra? Benar Pak. Nah, jadi ini kontras sekali pemandangannya ya dengan pabrik yang ada tadi saya tunjukkan di Semenan Dallas. Karena pabriknya di Padang itu banyak. Ini yang satu deret ini mulai dari sana, Indarung 2, Indarung 3, Indarung 4, Indarung 5, Indarung 6. Jadi sangat kompleks. Oleh sebab itu, organisasinya juga sangat kompleks, kebutuhan orangnya juga sangat kompleks. Kalau di tempat saya kan satu line, sehingga cukup plant manager yang ada di Andalas. Kalau di sini komplit, mulai dari direktur utama sampai yang lain-lain semua ada di sini. Nah, kembali ke tadi, ini adalah preheater-nya yang menjadi ikonik dari jauh terlihat.
Namun yang menjadi jantung dari sebuah pabrik semen itu adalah yang ini, yang nomor 8. Ini rotary kiln. Tadi saya sebutkan panjangnya bisa sampai 80 meter dan diameternya bisa 5,5. Dan ini berputar, besar, udahlah besar, berputar. Bagaimana caranya tabung yang besar seperti itu, sementara beratnya itu selain daripada material yang diproses, ini pabriknya Andra, kalau di Semen Padang itu yang paling besar ini, Darung 6 ini, bisa dia produksi 8.400 ton sehari di sini, di klinkernya. Nah, bayangkan berapa filling degree-nya untuk menghasilkan seperti itu, sekitar 25 sampai 30% nih, terisi. Ya, jadi tidak semua tabung rotary kiln yang 5,5 meter ini terisi oleh material. Materialnya hanya sekitar 30% filling degree, sementara 70% itu adalah gas panas hasil pembakaran. Nah, ini bisa kelihatan di sini, nomor 14 itu adalah burner ya, batu bara sebagai bahan bakar yang dibakar sehingga membentuk nyala. Gitu. Ini jantungnya, dan proses produksi di sini terjadi sampai sekitar temperaturnya 1350-1400 Celsius. Sementara kalau temperatur flame-nya sendiri ini bisa sampai mendekati 2000. Jadi bisa nanti kita pahami ya. Tapi flame ya, flame adiabatik gitu. Nah, kemudian yang ini nomor 13 adalah unit penyiapan bahan bakar. Jadi batu bara kan sebagaimana diketahui fisiknya juga tidak halus, ya, diambil dari tambang masih bongkahan-bongkahan. Di nomor 13 ini, coal mill inilah dia digiling sehingga halus. Begitu disemburkan ke dalam ini, ada burner di sini yang juga bentuk nyalanya bisa diatur, batu baranya terbakar. Nah, karena proses produksinya tadi sampai 1400 Celsius, kemudian harus didinginkan. Dinginkan pakai apa? Dinginkan dengan pendingin udara. Ya, disembuskanlah udara luar ke sebuah alat yang disebut dengan grade cooler. Sehingga temperaturnya keluar dari cooler ini sekitar 100 derajat Celsius. Nah, hasilnya namanya clinker, itulah disimpan sementara barang setengah jadi di nomor 10. Seterusnya baru itu digiling, diperhalus seperti semen yang kita lihat di kantong itu atau di curah, ditambah dengan aditif. Ya, aditif yang lain tergantung tujuannya. Kalau mau cepat, lebih cepat mengeras, ada beda tambahannya. Kalau lebih lambat mengeras, beda tambahannya. Untuk tidak cepat mengeras juga ada tambahannya, jadi aditif. Itulah semen nanti masuk silo, ya, yang akan dibawa ke pelabuhan, yang akan dibawa ke pasar, yang akan dikantongi. Itu secara umum industri semen. Nah, apakah kita buka diskusi dulu, tanya-jawab, atau saya tunjukkan dulu dengan kondisi seperti itu, insinyur-insinyur seperti apa sih yang akan banyak berperan di pabrik semen, ya? Mungkin setelah itu baru kita diskusi. Nah, jadi semen plant engineer, seperti saya lihat, saya tunjukin tadi, mesin-mesinnya seperti itu, prosesnya seperti itu. Jadi hampir semua disiplin engineer, ya, dari graduate apapun, ada di pabrik semen, ya. Kimikal, misalnya teknik kimia, seperti saya, mekanikal, ini paling banyak, mekanikal. Kemudian quarry ini tentu teknik pertambangan, ya. Kemudian geologi juga ada, ya, terutama di pertambangan, atau juga kalau ada yang berhubungan dengan kita perlu mengerjakan proyek, ya, perlu geoteknik di situ, ya, beda sama sipil kita lebih mengarah ke struktur itu. Ada teknik industri, ya, nanti fungsinya kita bisa lihat di mana saja. Ada teknik elektro, apakah itu yang power, kemudian instrumentation, automation, arus lemah, mungkin teknik fisika juga bisa kategori instrumentasi. Automation ini sangat booming sekarang karena kita juga sedang mengadopsi bagaimana industri 4.0, smart factory, ya, yang kita bisa melihat performan pabriknya dari gadget, gitu ya. Dan ini sedang
menjadi trendy ya di setiap pabrik, terutama pabrik semen juga. Tentu information, teknologi informasi, IT, Sys4 dan seterusnya, sipil gitu ya. Kemudian metalurgi, metalurgi juga sangat penting karena tadi disebut mesinnya besar-besar dan bergerak ya. Teman-teman tentu sangat paham kalau sudah mesin besar, kemudian pabriknya juga pabrik yang mengolah bahan yang sangat abrasif, kemudian juga berputar, kemudian panas gitu ya. Itu peran metalurgi itu sangat penting dalam memformulasi atau mempelajari material seperti apa yang cocok untuk mesin-mesin tertentu. Ya, terakhir tentu karena pabrik ini sangat sangat besar kontaknya dengan sumber daya alam gitu, energi, bahan baku dan air, udara juga kita ada teknik lingkungan environmental. Nah, jadi rata-rata di mana para engineer bekerja di sebuah pabrik semen? Hampir di semua bidang, ya. Kalau health and safety, siapapun akan kompeten di sana, ya. Apalagi pabriknya besar, sangat rawan dengan ledakan juga karena ada bahan bakar, batu bara. Ya, kadang-kadang ada power plant juga seperti di Aceh ini, power plant-nya juga batu bara, CFB, apa, circularized fluidized boiler, CFB. Ya, itu health and safety penting. Jadi, rata-rata orang yang bekerja di HS adalah orang yang sudah banyak pengalaman dan memahami kondisi pabrik di setiap titik. Gitu. Kemudian enviro. Enviro ini juga menjadi andalan karena sekarang tantangan utama dari pabrik semen itu adalah sustainability. Sustainability di sini yang saya maksud adalah keberlanjutan. Keberlanjutan bagaimana misalnya siklus dari sebuah pertambangan, mulai dari kita melakukan survei, kemudian pengeksplorasi, lalu dieksploitasi, sampai nanti harus direklamasi ulang. Harus ditanam ulang hutannya, kemudian bagaimana menatanya, vegetasinya, dan seterusnya. Tentu berikutnya adalah production. Ya. Ini tentu kita sebut ini jalur merah biasanya ya. Jalur merah karena produksilah yang menjamin jalannya perusahaan. Mulai dari penambangan sampai keluar semen. Ini rata-rata di produksi ini banyak orang chemical engineering. Kemudian QA QC. QA QC ini bisa untuk produk ya di laboratori. Ya, bisa juga untuk QQC yang berhubungan dengan project management. Ya, misalnya dalam sebuah project kita harus mengembangkan QC-nya tentunya ya, baik itu di sipil, mekanikal, elektrikal dan seterusnya, semua disiplin supaya sebenarnya kita bisa memastikan planning yang kita rencanakan akan terpenuhi dengan eksekusi yang ada, diperlukanlah QA dan QC. Kemudian salah satu unsur daripada pabrik semen yang sangat butuh orang banyak ya, dan rata-rata mechanical engineer itu adalah yang paling banyak, itu adalah di maintenance. Seperti yang saya bilang tadi, mesinnya besar-besar, bergerak, tidak diam gitu ya, keausan sangat rentan, kerusakan, bending, aus, kemudian defleksi. Jadi orang-orang maintenance ini harus jago di reliability, bagaimana memastikan keandalan dan juga kuat di execution ya, di fitting, di welder, di lubrication, di alignment ya, sangat dibutuhkan. Mesin-mesinnya selain berputar seperti saya bilang tadi itu di drive ya dengan size yang besar. Gearbox-nya itu seperti saya bilang tadi bisa ratusan kW, bisa sampai ribuan kW gitu. Motornya juga demikian. Nah, tentu karena di setiap pabrik bakal ada pekerjaan-pekerjaan improvement, desain, dan seterusnya, ada engineering seperti Andra itu di engineering, Pak Dobi juga di engineering. Ya. Ada R&D, R&D ini bisa di produk, bisa di development metoda, atau di development machinery, ya. Karena pabrik sebesar semen Indonesia, itu mesin-mesin pun kita sudah mulai mengengineering ya, metode, sistem, machinery, ya, produk ya.
Kemudian automation and control, ini tentu orang-orang teman-teman arus lemah, teknik fisika dan seterusnya. Electrical, ini mulai dari pembangkit, power distribusi, ya, sampai juga nanti di drives, ya. Di drives motor-motornya, kemudian kita juga banyak menggunakan variable speed, ya, frequency converter. Ada power generation, seperti yang bilang tadi, power distribution. Nah, energi. Energi mulai dari thermal. Ya, jadi untuk membuat satu kilogram semen, ya, satu kilogram semen itu kita butuh sekitar 700 kilokalori. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak. Makanya kalau pergi ke pabrik semen, tempat penyimpanan batu bara itu bisa jadi imbang dengan power plant. Ya, memang power plant masih yang lebih banyak gitu ya, tapi industri semen juga salah satu yang sangat banyak mengkonsumsi thermal, energi thermal, disebut thermal intensive industry. Electrical juga gitu. Kita butuh sekitar 90 kilowatt ya, sampai 100 kilowatt untuk menghasilkan 1 ton. Ya. Kita sebut dengan kilowatt per ton ya. Produk gitu. Nah, alhamdulillah dengan perkembangan sekarang, yang dulu stigma pabrik semen itu identik dengan limbah gitu ya. Sekarang paradigmanya udah beda. Karena apa? Pabrik semen sudah berhasil mengembangkan yang disebut dengan teknologi co-processing. Di mana co-processing ini banyak sekali akhirnya kita sebagai pemusnah limbah, sebagai pengelola sampah ya. Jadi limbah-limbah berbahaya dari PLTU, limbah-limbah berbahaya dari pengeboran minyak bumi, drilling cutting, kemudian lumpur-lumpur dan tanah pengeboran dari industri-industri lain, itu malah justru sekarang kita manfaatkan di industri semen. Dan itu kita co-processing ya. Ketimbang dibuang menjadi limbah berbahaya, ya, sampah-sampah kota juga. Kita sudah mulai pabrik yang di Cilacap sudah mengolah sampah kota. Berikutnya orang kalau yang tertarik dengan pengembangan sistem ya, sistem itu sangat banyak sekali juga terbuka. Kemudian rata-rata juga yang mengelola human capital kita itu malah para engineer yang sudah lama malang melintang di industri semen ini terus berminat di pengelolaan sumber daya manusia, malah kayak di Padang misalnya human resource departemennya, kepala departemennya itu adalah mechanical engineer. Itu yang di Padang ini ya. Mungkin tempat lain juga banyak gitu. Supply chain juga para engineer ya. Ya. Rata-rata teman-teman yang berminat di supply chain di pasar ya. Kemudian juga pengelolaan capex. Pengembangan bisnis, due diligence misalnya, due diligence ini jika kita ingin melakukan sebuah langkah akuisisi sebuah perusahaan, itu kan ada namanya uji tuntas ya, due diligence gitu. Saya misalnya adalah tim yang mengikuti yang ada di dalam akuisisi Holcim gitu ya, itu di due diligence. Nah, yang spesifik itu kan semua tadi yang saya sebutkan tadi adalah secara disiplin gitu ya, atau pekerjaan-pekerjaan lapangan. Namun yang sangat spesifik, yang sangat banyak dibutuhkan di pabrik semen tentu PID. PID ini beda ke singkatannya ya, kalau di oil and gas atau di petrokimia atau di pabrik kimikal yang lain atau di tempat udah Emil juga mungkin di geothermal. Ini adalah piping instrumentation diagram gitu ya. Kalau kita tidak, P-nya itu proses instrumentation diagram ya. Karena pipingnya nggak ada ya. Piping sedikit ya, ada sih tapi nggak dominan. Kemudian yang sangat relevan dan sangat memberikan kontribusi besar di sebuah industri besar adalah orang yang paham material engineering. Bagaimana supaya tahan terhadap panas? Ya, apakah sebuah material mungkin teman-teman mechanical engineer kan terbiasa ya mengetahui heat treatment gitu ya di dalam proses apakah itu casting gitu atau sedang forging gitu ya. Itu sangat perlu diketahui. Memang kita bukan membuat spare part-nya di sana, ya, di pabrik, tetapi kita harus punya kemampuan, kompetensi yang cukup di saat kita berbicara dengan supplier peralatan. Karena service temperaturnya berapa,
kemudian mereka harus memperlakukannya di pabrik, di apanya, di workshopnya itu seperti apa. Kalau enggak cepat aus, ya cepat bengkok, ya dan seterusnya patah, gagal dan seterusnya ya. Kemudian ilmu khususnya lagi adalah combustion ya, pembakaran, karena seperti saya bilang tadi reaktor besarnya itu rotary kiln itu terjadi pembakaran di sana. Kemudian juga terjadi reaksi pembentukan klinker. Ilmu berikutnya lagi yang agak spesifik di pabrik semen karena panas hampir di semua tempat, itu adalah refraktori. Jadi udahlah kiln itu kan berputar gitu ya, tapi dia temperaturnya begitu ekstrim, ya bajanya baja khusus ya, sel kilennya itu harus dilindungi dengan refraktori, batu tahan api. Batu tahan api itu tidak dilem, tidak dia, tapi disusun sedemikian satu sama lain sehingga dia benar-benar compact dan saat diputar dia tidak jatuh. Ya, bisa dibayangkan itu. Kemudian heat transfer pasti. Berikutnya lagi yang sangat urgent, ya, pemakaian kita di lubrication itu, di pelumas itu banyak banget. Ya, mulai dari pelumas, mulai dari grease, ya, oil, gitu ya, berbagai macam gitu ya, dengan service temperatur yang sangat beragam. Dan mesinnya besar-besar, gearboxnya besar-besar, dan pemakaiannya sangat besar. Begitu juga, yang berhubungan dengan ini, karena begitu kita bisa saving di material seperti tadi saya bilang ya, karena aus, karena fail, dan bisa saving di heat di lubrication, itu maintenance cost-nya sangat signifikan turun karena pemakaian material maintenance dan consumable lah yang paling banyak ya. Berikutnya adalah karena mesinnya besar-besar itu sangat rawan dengan ya, mungkin mirip dengan peristiwa-peristiwa yang sebelum sana alami di semua pabrik ya. Karena begitu ada mesin besar, kemudian dihubungkan dengan shaft, lalu ke gearbox, lalu ke drive, itu alignment sangat penting ya. Jadi ini tentu di CBM juga yang paham tentang alignment, vibrasi, vibration analysis, kemudian itu penting banget. Kemudian pengelasan ya, pengelasan kita harus benar-benar ada welding engineer di setiap pabrik semen. Karena itu tadi, metal, baik itu di struktur, baik di mesinnya sendiri, ya, dan hampir, apa seperti saya sebutkan tadi, materialnya itu kan rata-rata, ya, di mana-mana baja gitu ya, itu welding itu sangat penting. Alignment tadi sudah sebutkan, sustainability itu sudah, layout tadi di awal saya sudah sebutkan, general arrangement drawing juga ya sangat penting. Kemudian mekanika fluida, karena kita banyak bersinggungan dengan aliran, tapi alirannya tidak single phase ya, tidak satu pasah, tapi rata-rata pasahnya multi ya, dan multipasanya ini itu tidak antara gas, tidak sesama fluida, tapi padat suspensi yang banyak ya. Suspensi misalnya kayak di preheater tadi, kemudian kadang-kadang ada fluxopam menembak semen yang halus itu dengan udara misalnya. Nah, tentu semua disiplin ilmu yang tadi kita sebutkan pada dasarnya, karena kita tidak tentu mampu mempelajarinya sekaligus, dan saat kita kuliah ada penjurusan ya, sebenarnya itu karena untuk membagi-bagi ya, karena kita tidak bisa mempelajari semua ya, karena keterbatasan kita. Ilmu itu kan berasal dari yang maha tahu, dari yang maha satu, tapi manusia tidak mampu mempelajarinya serentak. Kita bersekolahlah sesuai dengan jurusan yang ada, tapi begitu di pekerjaan, sukses dan keberhasilan seseorang adalah seorang yang pembelajar. Kenapa? Karena dalam dunia kenyataan, ya, dalam kenyataannya, itu nggak ada single disiplin yang eksis. Ya, misalnya sangat ego dengan saya electrical engineer, saya juga cuma mau tahu dengan pekerjaan yang berhubungan dengan electrical engineer. Saya chemical engineer, saya hanya mau tahu dengan proses. Saya mekanikal, saya tahu mekanikal. Itu
tidak akan berkembang, tidak akan maju, karirnya akan stuck. Nah, kenapa? Karena begitu kita di dunia nyata, termasuk di pabrik yang mesinnya besar-besar, kemudian risikonya besar, ya, kegagalannya juga probability-nya besar, butuh interdisiplin. Jadi interdisiplin inilah yang ini. Sehingga tidak jarang ditemukan orang-orang di industri semen, dia mekanikal tapi ngerti proses, ngerti kontrol, ngerti elektrikal, dan sebaliknya, dan seterusnya. Jadi juga dalam keseharian yang ada itu adalah cross-function. Cross-function, kemudian collaboration, ya, sinergi, teamwork, dan bahkan aliansi. Aliansi ini apa? Aliansi ini di kolaborasi tingkat yang lebih besar, kita sebut aliansi, ya. Nah, jadi ini harapan saya kepada yang masih fresh graduate atau masih yang kuliah sekarang, leadership dan behavior skill ini adalah sukses, kunci kesuksesan. Saya malah berani mengatakan, saya lebih prefer terhadap fresh graduate atau seseorang yang menunjukkan leadership dan behavior skill yang bagus, namun technical skill-nya tidak terlalu bagus, ya, tapi harus di atas passing grade tentunya. Ya, tidak bobrok amat juga, nanti nggak bisa di-develop. Ya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kita tamat kuliah S1 itu, yang kita tahu itu sangat sedikit dan general. Ya. Begitu kita berinteraksi antar disiplin, itulah yang membuat kita bertumbuh dan matang. Interaksi itu, kematangan itu hanya bisa muncul kalau kita punya behavior dan personality yang baik. Ya. Apa-apa saja, ini saya list, mungkin sudah terbiasa kita mendengar ini, A sampai O. Termasuk di dalamnya, yang sangat penting itu adalah excellent communication skill. Ya. Excellent communication skill ini, kemudian cross-function, seperti yang tadi saya sebutkan, cross-function. Lalu yang paling seru lagi adalah ability to prove. Ah, ya, semualah. Ini mungkin kalau kita lihat satu persatu adalah soft essential skill yang sangat diperlukan. Gimana? Udah firman, apakah kita terminate dulu sementara, nanti kita lanjut, karena proses sesungguhnya pabrik semen masih panjang. Namun ini saya sudah mengambil waktu mungkin hampir 1 jam, ya, diskusinya. Nanti takut saya tidak tersingkir ini, tersentuh. Saya kira itu dulu, nanti berikutnya silakan udah Emil atur lagi kapan jadwalnya untuk lanjutannya. Silakan. Sementara itu dulu barangkali, udah Firman, udah Emil, dan Dun Sanak semua, Bapak, Ibu, Mas. Oh iya Pak, silakan. Oke Pak, boleh Pak, mungkin kita bisa masuk ke sisi diskusi ataupun tanya jawab ya Pak Brian, ya. Ya. Oke, untuk sesi tanya jawab ini udah ada masuk 4 pertanyaan ini Pak. Yang pertama ya, itu ada dari Bapak Rizky Pratama. Ya, Bapak Rizky Pratama. Oke, pertanyaannya, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, bagaimana penanganan limbah di semen, pabrik semen sendiri Pak? Terima kasih. Ya, ini Rizky basicnya apa ya? Mungkin kepada Bapak Rizky bisa menyalakan mic-nya. Nyalakan ininya. Background-nya apa? Background S1-nya kalau udah tamat. Pak Rizky pertama. Lihat juga kita sekalian sebagaimana nilai yang dibangun oleh ETHOS adalah network, value-value. Sepertinya TK Kimia USU itu, Pak. Oh ya, oke. Jadi prinsip utama dari penanganan limbah, saya mulai barangkali adalah limbah yang paling sering menonjol dan sering didiskusikan itu adalah limbah padat, ya, yang berupa debu. Jadi seperti saya bilang tadi, debu itu rata-rata keluarnya adalah bersama aliran gas yang keluar dari cerobong, ya. Cerobongnya seperti saya bilang tadi di proses utama pabrik semen itu
ini di 07 ini ada chimney. Ini chimney berasal dari mana? Alirannya dari mana? Tadi ada pembakaran. Pembakaran ada bahan bakar masuk, ada udara bakar. Tentu secara stoikiometris bahan bakar itu harus disuplai dengan oksigen. Oksigen diperoleh dari udara masuklah ke sistem. Jadi pembakaran, kemudian tadi kita sebut bahwa prosesnya itu sangat mengandalkan heat transfer. Jadi cair padatan tepung baku tadi yang sudah diproses sebelum menjadi bahan setengah jadi yang disebut klinker, dia melewati peristiwa pemanasan, pengeringan, pemanasan, kalsinasi, kemudian terjadi reaksi kimia. Jadi kalau ada aliran gas seperti vakum lah, prinsipnya kayak vakum cleaner lah, cuman di vakum cleaner kan tidak ada pembakarannya ya. Jadi waktu kita mencampur antara aliran debu, aliran udara dengan debu, terjadi suspensi. Makin cepat velocity-nya, makin terjadi peristiwa turbulensi di situ, itu debu yang terbangkitkan kan makin tinggi. Nah, oleh sebab itu, prinsipnya seperti di vakum cleaner, dia dilewatkan dengan sebuah filter. Ya, filternya mirip prinsip yang ada di vakum cleaner. Jadi gas sebelum dibuang itu melewati filter itu. Filternya ada dua yang paling banyak digunakan. Di tahun sebelum tahun 2000, ya, karena batas emisi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup belum terlalu ketat, masih di atas 80 miligram per normal meter kubik. Jadi setiap meter kubik gas yang lewat itu boleh hanya partikel 80 miligram. Nah, itu yang banyak digunakan adalah electrostatic precipitator ya. Jadi electrostatic precipitator itu prinsipnya aliran gas dan debu ya, aliran gas yang bercampur debu itu dilewatkan medan listrik dan dia akan menjadi bermuatan listrik karena kita mengalirkan aliran listrik dari rectifier mengalir ke aliran gas itu. Ya. Kemudian di dalam aliran itu ada namanya collecting plate ya. Jadi kebetulan supaya enak mungkin saya tunjukkan sedikit gambarnya. Jadi saya stop share dulu. Ya, pertama electrostatic precipitator. Saya tunjukkan. Bisa lihat layar saya ya. Jadi electric precipitator itu prinsipnya seperti ini. Nah, lihat gambar besarnya. Jadi yang aliran gas ini aliran gas yang campur debu, itu dilewatkan di keping-keping plat yang disebut dengan elektrode yang sudah dihubungkan dengan rectifier sehingga gas yang lewat ya itu akan bermuatan listrik ya dan dia akan menempel di collecting plate ini sehingga keluar gasnya ke sini sudah clean. Itu jenis yang dipakai sebelum tahun 2000, banyak dipakai sebelum tahun 2000-an. Nah ini ya namanya juga karena medan listrik ya, efisiensi penyaringannya tidak terlalu efektif. Sehingga dikembangkanlah, sebenarnya sudah sejak dulu juga ada, cuman tidak masif digunakan. Baru belakangan lebih masif digunakan dengan back filter. Back filter ini seperti tadi vacuum cleaner itu. Kalau back filter itu ya prinsipnya ya ada back seperti ini, ya ada kantong seperti ini. Dia tersusun di dalam sebuah mesin ya, seperti ini. Ada back filter banyak, ada sangkarnya, ada cage-nya. Ini casing, ya. Ini gas masuk kemari, lewatlah di filter. Jadi kemudian debu itu akan tersaring seperti filter yang ada di vacuum cleaner. Dia akan menempel di sini.
di bag ini, kemudian gasnya keluar bersih. Kemudian pada periode tertentu, debu yang menempel di bag itu akan dirontokkan, ya, numpuk di bawah sini, baru dikembalikan ke sistem. Nah, itu perbedaan prinsip bag filter. Jadi kalau dilihat fisiknya di lapangan, bag filter itu seperti ini. Ada banyak, ada bisa ribuan ini bag-nya di dalam, tergantung kapasitasnya. Dan bag itu kepasangnya begini, ada cage yang ini, apa namanya, frame-nya ini ada cage, kemudian ini filternya. Dimasukkan, disarungkan begitu saja, dan dia disusunlah seperti itu di dalam, ya, seperti tadi. Jadi kalau ini disusun seperti ini, ini kotaknya gini, ada yang kecil, ada yang besar. Ya, mungkin itu kalau untuk udara. Terus limbah yang lain, biasa kalau limbah cair tentu akan dibuat wastewater treatment, ya. Kemudian limbah B3, biasanya kita musnahkan sendiri, ada fasilitasnya, karena limbah B3 itu juga energi. Dan itu sekarang malah suatu kebanggaan bagi sebuah pabrik semen, dia bisa zero waste dengan co-processing. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, Uda Firman atau Rizky masih silakan kalau ada yang mau diklarifikasi. Sedikit bertanya, Pak. Untuk yang limbah B3 tadi, itu diolah jadi apa ya, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Limbah B3 ada beberapa penggunaannya, tergantung kandungannya. Ada limbah B3 itu yang kita pakai sebagai bahan baku. Ya. Misalnya produk di saat proyek Uda Emil dari Muara Labu itu digali sumbernya untuk mencari steam atau uap yang di dalam perut bumi, itu kan dibor, ya. Hasil pengeborannya itu kadang-kadang ada yang bercampur dengan barang berbahaya. Itu kita bisa gunakan sebagai bahan baku di pabrik semen. Begitu juga misalnya pengeboran-pengeboran sumur minyak, ya, itu jadi bahan baku. Ada yang bisa kita jadikan bahan bakar limbah B3. Misalnya apa? Dari sludge. Jadi pabrik dari Pertamina misalnya, dia itu di dalam prosesnya banyak juga minyak-minyak kotor yang tidak bisa diproses, yang bercampur dengan lumpur. Nah, itu kita bisa jadikan campuran bahan bakar. Ada juga limbah B3 yang kita ambil dari PLTU, ya, bisa bottom ash, bisa fly ash. Itu kita pakai. Macam-macam. Ada juga dari hampir semua, yang intinya jika dia mengandung komposisi kimia material itu mirip dengan bahan baku, kita bisa sebagai bahan baku. Kalau dia ada kalori, kita pakai sebagai bahan bakar. Sekarang misalnya yang paling banyak kita proses itu limbah B3 adalah dari capron, ya, dari duri itu. Itu dikonsumsi oleh semen Padang begitu banyak. Kalau dari Pertamina Hulu Mahakam, itu kita bawa ke pabrik yang ada di Cilacap, ya. Kemudian kalau pabrik-pabrik di sekitar Jawa Barat yang banyak limbah, itu kita proses di pabrik yang ada di Narogong. Ya, kalau di Andalas, di sini baru yang limbah kita hasilkan sendiri, udah kita proses, misalnya minyak oli bekas, kemudian bag filter yang sudah tercampur dengan batu bara, kemudian ada juga nanti bahan-bahan yang kita dapatkan dari pabrik-pabrik penghasil limbah. Mereka tidak bisa mengelolanya. Semen, pabrik semen adalah pabrik yang sangat lahap untuk bisa menghabiskan limbah itu. Berkali gitu, Rizky. Saya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya, saya senior Anda. Saya S1-nya teknik kimia di USU. Oh ya, Pak. Saya sudah tahu, Pak. Dari dosen, Pak. Oh, sudah tahu. Oh, iya, Pak. Ya. Oke, tahu, berikutnya, Pak. Firman. Ya, Pak. Baiklah, pertanyaan. Oh, gimana, Pak Rizky? Udah ini, ya? Nah, sudah, Pak. Sudah pas, Pak. Terima kasih, Pak. Anda stambuk berapa, Rizky? Setabuk 19, Pak. 2019? Okay. Iya, Pak. Oh, iya, iya, oke. Okay. Ya, banyak-banyak belajar ini sama Pak Dulain ini. Yes. Seniornya.
Ya, lanjut, Pak. Lanjut ya, Pak. Selanjutnya terima kasih, itu Pak. Ya, sama-sama ya. Selanjutnya itu pertanyaan kepada Bapak Eliandro. Ya, saya bacakan aja pertanyaannya, Pak. Itu apa ya. Apakah PID pada materi ini sampaikan sama dengan PFD, process flow diagram? Sebenarnya ya, Mbak, terima kasih Feliandro ya. Ya, Pak. Jadi memang kan di waktu kita kuliah ya, rata-rata industri semen itu tidak dibahas secara khusus gitu ya. Biasanya ada elektif aja ya, dipilihan gitu ya. Kalau ada yang buka elektifnya kita ambil. Namun kalau secara umum yang paling gampang belajar piping instrumentation diagram itu kan kalau dia adalah fluida gitu ya. Kenapa? Fluida itu gampang dikarakterisasi ya. Flow-nya juga ya, baik setting PID-nya gampang, control loop-nya gampang. Namun pabrik semen juga ada seperti itu. Ya, kita biasanya di flow sheet ya. Di flow sheet. Jadi kalau saya tunjukkan ya, tadi yang saya tunjukkan kan biar gampang dipahami adalah semacam diagram pagan gitu ya, udah tiga dimensi. Tetapi kalau flow sheet dari sebuah pabrik semen itu sebenarnya ya flow sheet semen plan gitu ya, sedikit berbeda. Ah ya, jadi mungkin saya show dulu ya. Bisa lihat layar saya nggak ya? Belum, atau masih yang filter tadi atau sudah yang PID? Belum ada muncul ini, Pak. Oh, belum ada muncul. Bentar. Nah, jadi kalau yang dipahami selama ini di piping instrumentation diagram kan mungkin begini ya model prosesnya gitu ya, atau seperti ini gitu ya. Ini proses mungkin belum ada PID-nya, belum ada karena belum ada instrumennya. Ini baru benar-benar flow sheet ya. Jadi di industri semen ini mirip juga tapi equipmentnya itu yang di sini banyak dinominasi oleh tower ya, tangki dan pipa. Di pabrik semen itu banyak didominasi oleh conveyor. Contoh nih. Nah, seperti ini misalnya. Ini masih seperti blok diagram flow sheet, tapi panah-panah ini lebih menggambarkan kalau tidak alat transport berupa bell conveyor, dia berupa ducting. Ya, ducting itu apa sih ducting gitu ya? Jadi saya show gitu ya. Di pabrik semen itu karena begitu yang ada adalah gas dan begitu kompleks gitu ya. Bisa dulu dan saya share lagi. Sudah kelihatan ya. Nah, jadi di pabrik semen itu rumitnya itu adalah banyak ducting-ducting seperti ini. Ini misalnya di preheater gitu ya. Ah. Jadi itu ducting itu dan yang mengkonek antara peralatan satu dengan peralatan lain, kalau dia gas berarti dikonek oleh ducting ya. Kalau di fluida pabrik kimia, di petro atau di power plant itu kan piping ya. Kalau di sini kita sebut lebih kepada ducting ya. Ducting. Nah, jadi misalnya ini rata-rata adalah udara dan gas yang mengalir, udara panas atau udara suhu biasa. Begitu juga ini contoh yang sebelah kiri ini adalah di preheater gitu ya, di preheater yang tadi kita lihat gambarnya itu cukup sederhana, hanya seperti ini. Ya, di dalam dunia nyatanya ya, preheater tower yang kayak gini seperti ini itu karena ya kebutuhan proses, juga penangkap debu,
tidak boleh ada bocor dan seterusnya, harus negatif tekanannya di bawah tekanan atmosfer, vakum gitu ya. Itu nah, bisa seperti ini. Dan di setiap aliran ini tentu ada alat ukur pressure dan juga alat ukur temperatur. Di pabrik semen tidak ada yang control loop, tidak banyak, ada sih tapi tidak banyak. Tidak banyak control loop seperti yang ada di power plant, seperti ada di petrokimia dan pabrik lain. Ya, di sini hanya di beberapa tempat yang terjadi pembekaran yang harus kita kontrol otomatis temperaturnya, di mana temperatur itu akan dikendalikan dengan jumlah bahan bakar yang disuplai. PID-nya tidak terlalu serumit itu. Nah, justru di pabrik semen yang rumit adalah di sistem distribusi ya, dan juga logic kontrolnya. Kalau logic kontrolnya rumit, misalnya karena banyak mesin, sequence startnya, sequence antara mesin yang satu dengan mesin yang lain harus nih. Bayangkan kalau fluida kan misalnya sequence-nya nggak baik gitu ya, numpuk, paling tumpah dan luber gitu ya. Kalau pabrik semen yang ditransport adalah padat, sequence-nya nggak pas, bayangkan tumpukannya kayak apa. Dan itu bisa mengubur tidak hanya mesin tapi juga orang kalau dia tumpah gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan di mana proses instrumentation diagram. Jadi kalau di pabrik semen lebih kepada proses instrumentation diagram, bukan piping karena tidak ada piping ya, minim pipingnya gitu. Nah, jadi mirip saja sebenarnya apa yang ditampilkan ya. Kalau kita bicara flow sheet kan mana dulu kemudian setelah itu pergi kemana, itu kan flow sheet, namanya juga flow sheet, alur dari proses. Nah, alur proses itu di sana akan dijelaskan apakah ini ducting, apakah ini conveyor, apakah ini bucket elevator, apakah ini, itu nanti di detailnya, di GA-nya. Makanya tadi saya sebutkan salah satu keahlian khusus yang sangat membantu jika Anda bisa tahu ada apa yang disebut dengan GA, General Arrangement Drawing. Mungkin di petrokimia atau di pabrik itu tidak banyak disebut. Justru kalau di pabrik semen, setelah layout adalah GA. Karena GA drawing ini sangat menentukan, begitu Anda setelah memutuskan layout, misalnya mesin ini letaknya di sana, yang ini di sini, yang akan mengkonek mesin dengan mesin itu adalah itu tadi ducting yang besar-besar itu. Dan itu bisa rumit. Dan karena dia, kalau pipa kan enak, bisa diatur gitu ya. Misalnya ada tempat jalur pipa khusus, jadi pipa semua bertengger di sana, kemudian dibelok dengan elbow bawahnya. Kalau pabrik semen tidak seperti itu. Jadi dia akan ada, bisa jadi berseliweran di atas gitu, di atas tanah itu menghubungkan antara mesin yang satu dengan mesin yang lain, karena dia adalah yang dominan dialirkan itu adalah gas. Ya, gas. Sehingga kita akan berupaya mencari lintasan terpendek. Ya, makanya GA, General Arrangement Drawing, atau disebut orang dengan kalau dia lengkap dengan fondasinya, sering orang sebut dengan FA drawing, foundation and erection drawing. Jadi di saat kita sebelum membuat sebuah pabrik semen, kita sudah harus ready dengan 3D-nya supaya tidak ada konflik ya, tabrakan antara ducting satu dengan ducting lain, dan strukturnya juga besar-besar soalnya. Makanya kombinasi civil engineer dengan mechanical engineer sebuah pabrik semen itu adalah hal yang paling krusial. Ya, beda dengan pabrik kan begitu towernya berdiri dan juga tidak terlalu rapat-rapat towernya kan, nanti akan dikonek oleh pipa, ini dikonek oleh ducting. Barangkali gitu, Roland siapa tadi? Feliandro ya, silakan kalau masih ada yang mau ditanya. Ya Pak Feliandro, oh iya apa? Ada masalah dengan nih Pak Feliandro? Ya Pak, mungkin cukup jelas penjelasannya Pak. Ya mungkin lanjut okay. Ke pertanyaan selanjutnya Pak. Pertanyaan Pak Emil udah, Pak. Udah kita, silakan ya. Juga. Mungkin saya bacakan. Ingin singgah di Muara Labuh lah. Iya.
Mungkin bisa saya macakan dulu ya pertanyaannya, Pak. Apakah apa spesifikasi yang dipakai material-material spesifikasi material yang dipakai di kilin sehingga bisa tahan sampai temperatur lebih dari 1000 derajat Celcius? Ini bagiannya Andra ini, seniornya Uda Emil ya. Dia mekanikal yang milih shell kilin itu dia itu. Jadi dia boiler specification tapi yang lebih detail Andra. Andra monitor. Ya kepada Uda Andra. Jawab tuh pertanyaan Dutsana tuh. Material shell kilin itu gimana sih gitu? Terceritakan kan beda ketebalan. Kalau dari pertanyaan dari Emil tuh sebenarnya bukan sampai bisa tahan sampai temperatur di atas 1000 dari Emil. Jadi kalau yang sampai ke cell kilin itu sudah kurang dari kalau kita operasikan di lapangan itu di 470 sampai 480 derajat itu udah merah tuh dari Emil. Tapi kenapa dia bisa tahan dengan temperatur api 1400 itu yang disampaikan Pak Duren tadi, karena di dalam cell kilin itu dilapis dulu dengan batu tahan api atau refraktori. Kemudian setelah dalam prosesnya juga terbentuk coating sehingga panas yang 1400 itu ke cell kilinnya sudah tidak segitu lagi deh Emil. Kemudian untuk spesifikasi materialnya itu kita pakai boiler plate atau kalau di ASTM itu ASTM A516 kalau nggak salah itu deh Emil untuk materialnya. Sementara untuk ketebalannya itu bervariasi juga, ada yang tergantung area-area zonnya, ada yang 80, 60 dan sebagainya gitu ya. Demikian Pak Duren ya, Pak. Ya, ini saya show sebagai gambaran nampak. Jadi sebenarnya di dalam kilin itu ya. Nah, ini shell kilin yang paling luar. Ya. Kemudian ada brick. Brick ini yang warnanya ini kebetulan bukan untuk kilin ya. Yang kilin lah saya tunjukin. Pertama ini misalnya adalah shell kilin yang barusan benar-benar selesai yang masih baru ya, jadi di dalamnya itu di sini dan ini tidak dilem ya, ini disusun satu persatu. Bayangkan betapa harus presisi kita memasang batu ini. Ada standarisasinya, ada ukuran ISO-nya, berapa ketebalan, berapa sudutnya. Dia kan supaya bisa membentuk diameter gitu kan harus disusun satu persatu. Nah, setelah dia berjalan ya seperti tadi dibilang Da Andra, karena sebenarnya pabrik semen itu kan bahan yang diolah padat. Namun reaksi akhir terjadi pembentukan klinker barang setengah jadi itu terjadi dalam multipasang. Jadi bahan yang kita olah itu harus menjadi liquid paste ya. Ya, bahan-bahan semen itu yang tadi kapur, tanah liat, silika itu akan mencair sekitar 27%. Dan maksimum 27%. Kemudian karena dia mencair dan dia akan menyusup ke pori-porinya brick, membuat coating. Jadi seperti ini. Jadi di sini terjadi reaksi, kalau kita berhentikan pabriknya, kemudian kita lihat ke dalam, itu batu atau brick tadi yang awalnya seperti ini, bersih, gitu ya, setelah mulai beroperasi karena ada liquid paste, kemudian coating membentuk, itu akan berubah menjadi tebal, ya, dia menebal dan coating menempel. Nah ini, bisa dilihat ya, gambar besarnya. Jadi ini sudah ditempeli oleh coating. Ya, udah Andra ya. Bisa dilihat ya gambarnya? Sudah Pak, iya Pak. Bisa Pak. Iya, Pak. Mengapa begitu? Ya itu tadi, terjadi liquid paste dan brick itu ada pori-pori. Nah, proses yang ada di dalam kilin itu kira-kira seperti ini. Ini yang saya bilang tadi, filling degree. Jadi kalau ini selnya paling luar, dia berputar. Kemudian ada brick ini, kemudian ini coating. Dan material yang diproses itu
hanya terisi paling banyak 30%. Ini paling ini kalau ini 15-20% feeding degree. Jadi ini rotasinya, tentu material itu ada di sini. Ya, seperti ini. Dan sambil berputar terjadilah heat transfer. Dari mana panasnya? Itu yang kita sebut tadi dari burner gitu ya. Dan ini burner ini penting untuk menjamin kualitas batu tahan apinya tahan dan produknya bagus. Makanya perlu CFD. Kebetulan saya S2-nya utak-atik computational fluid dynamics ya. Jadi untuk mensimulasi burner ini. Temperaturnya ini dengan batu bara, bahan bakarnya batu bara. Dan kita bisa memodeling flame-nya itu di dalam. Nah, sebelum kita semburkan batu bara, sebelum kita semburkan batu bara, masih saat kiln pertama kali akan dipanaskan, itu kita pakai oil. Nah ini, jadi ini brick yang baru, belum ada coating, dipanaskan dulu kilnnya. Ini pakai minyak, jadi flame-nya kira-kira seperti ini. Setelah makin tinggi temperatur, batu bara sudah bisa terbakar, gitu ya, itu apinya makin besar, seperti ini. Ya, kemudian makin besar, sehingga nanti apinya bisa jadi sudah tidak lali terlalu jelas kelihatan, ya. Namun kita tahu apakah dia terbakar atau tidak dari instrumen yang ada. Jadi kira-kira seperti itu. Udah, Emil. Siap. Coating itu emang positif atau efek negatif gitu? Apakah jadi ada dua. Coating kita sebutkan akan memberi positive impact kalau dia berada di burning zone. Jadi sebentar. Jadi kilen itu ada zona-zona. Atau gini deh, ini dulu saya tampilkan ya. Jadi coating itu kita biasakan kita plotting dia, kita plot dia itu apakah normal coating ya, atau dia thin coating atau very thin dia. Jadi kita tidak juga ingin kalau dia terlalu tebal, dan coating ini kita tidak inginkan juga kalau dia berada di suatu zona yang semestinya coating tidak boleh ada. Jadi kita biasanya selalu dengan parameter-parameter kimia, bahan baku dan bahan bakar, kita bisa menggambarkan apakah coating kita itu sehat atau tidak. Makanya ini terlalu kimia, ada di sini, lihat ya. Ada LSF, ya, lime saturation factor, ada silica modulus, alumina ratio, itu menggambarkan bahan yang kita olah benar atau bagus atau tidak. Karena kalau dia komposisinya berubah-ubah, itu perilaku coating juga berubah-ubah. Nah, jadi kalau kita lihat dalam kilen ini, ini sepanjang kilen ada zona. Ada zona di sini gitu ya. Kemudian yang paling kita inginkan ada coating itu adalah di sisi ini. Di sisi clinkering zone atau disebut juga sintering zone, karena temperatur di sini adalah temperatur yang paling tinggi, paling panas, jadi kita butuh di situ. Nah, kira-kira gini deh. Nah, jadi temperatur profile-nya itu ini adalah flame gitu ya, flame. Kemudian di sisi di mana temperaturnya sangat tinggi di daerah flame ini, kita butuh coating terjadi di situ yang disebut burning zone. Nah, jadi lihat nih, melting itu terjadi pas di daerah flame yang 27% tadi akan melting bahan itu. Di situ temperaturnya sangat tinggi, kita ingin tidak hanya brick yang akan menghambat panas tertransfer ke shell kilen, tapi juga dengan terbentuknya coating. Sehingga profil dari coatingnya akan membantu temperatur dari shell kilen. Bayangkan kalau tidak ada coating, temperatur shell kilen sekitar sini akan merah seperti yang dibilang Andra tadi. Mungkin itu? Ya, cukup Pak. Makasih Pak. Oke Pak, mungkin selagi membahas kilen ya Pak, ini ada pertanyaan masih dari Pak Filiandro tadi, apa daripada ya. Dua kali bertanya Pak, apa maksudnya di kilen ada instrumen termokapel kelas yang tinggi IPJ nggak salah, iya Pak? Ya, jadi untuk
tempat-tempat di mana kita harus mengukur temperatur, sementara kita tidak bisa mempergunakan sensor yang direct, ya. Jadi kan kalau biasanya kita mengukur temperatur fluida atau ya katakan oil, cairan, itu biasanya termokopel kita kontak dengan apa yang kita ukur, ya. Kalau di pabrik semen di mana terutama yang ada di sekitar rotary kiln, ya di sekitar kiln hood, ya sebelum masuk ke cooler, itu temperaturnya di atas 1500, kita tidak bisa ukur direct. Bagaimana caranya? Kita mengukurnya dengan pyrometer. Jadi yang berprinsip seperti radiasi, ya. Jadi kita kasih sensor yang sifatnya adalah mendeteksi radiasi dari dari medan, dari daerah yang akan dia ukur. Karena tadi ini flame, ya. Sebagaimana natur dan sifat dari flame, makin terang dia flame-nya, radiasinya makin tinggi, itu akan diukur, akan disensor oleh temperatur yang measurement pyrometer tadi itu tinggi. Nah, karena prinsipnya radiasi, ya, masih ingat kan hukum Stefan Boltzmann, ya, berdasarkan kriteria itulah temperaturnya diukur. Ini misalnya adalah hasil pengukuran dengan secara radiasi. Dia menunjukkan di sini ke 1570-an ini. Nah, ini diambil di pintu dari alat itu, dipasang pirometernya. Bukan sensornya yang langsung pasang di sana. Bisa dipahami, ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Pak Fiando udah puas dengan penjelasannya. Baik, Kak. Mungkin waktu kita tinggal 15 menit lagi, ya, Pak. Iya, ini perlu terasa. Perlu sesi berikutnya. Sesi berikutnya, ya, Pak. Ya. Session 2. Ya. Silakan. Oke, okay. Pertanyaan keempat itu dengan Hieronymus. Pertanyaannya, panggilan Hero ini. Hero mau bertanya ada terkait dengan bahan bakar yang digunakan umumnya batu bara, menimbang biayanya relatif murah daripada energi yang lain. Apakah batu bara bisa diganti dengan energi terbarukan, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Ya. Sebenarnya industri semen ini telah mengalami evolusi pemakaian bahan bakar sejak adanya. Karena pabrik semen ini kan sebenarnya teknologi tua, ya. Teknologi tua, saya sedikit show dulu mungkin historinya. Mohon maaf tidak direct dulu menjawab, tapi ini mungkin perlu. Mengapa saya perlu mengapakan ini? Sudah nampak bahan presentasi saya? Sudah, Pak. Ya. Jadi teknologi semen adalah is very old material, ya. Mulai dari 1800 itu pertama kali, ya, ancestor kita itu sudah menggunakan, tapi mungkin belum seperti semen yang sekarang. Tapi bahan-bahan yang diambil dari alam, tapi dia mempunyai sifat hidrolik, istilahnya hidrolik binder, ya, yang bisa merekat, gitu, ya. Kemudian semen itu sendiri baru secara formal diistilahkan menjadi Portland semen itu 1824. Jadi kalau sering mendengar istilah Portland, sebenarnya Portland itu nama daerah di Inggris, di mana daerah itu komposisi tanah dan batuan yang ada di daerah itu seperti komposisi semen yang ada sekarang. Jadi dari sanalah didevelop, ya, sampai berkembang seterusnya. Kemudian bayangkan standar daripada semen itu sudah mulai dipikirkan orang di tahun 1875. Begitu tuanya teknologi ini. Di zaman itu, di mana teknologi burner, mungkin ada yang sering lewat Padalarang, ya. Padalarang kan yang di Jawa Barat, itu kan dulu teknologinya buat semen itu adalah gitu, tungku-tungku tegak. Yang bahan bakarnya udah bahan baru, bahan bakar terbarukan sebenarnya.
kayu gitu ya, taruh di bawah. Cuma teknologinya seperti itu, pabriknya tidak akan besar. Nah, kebetulan juga bahan-bahannya dia masukkan dari atas, sejalan dengan gravitasi turun, kemudian sementara gas panas dari bawah, dari bahan bakar. Jadi kontak, jadi heat transfer udah situa itu ya. Nah, untuk perkembangan teknologi, untuk modernisasi, efisiensi, dan efektivitas, orang tentu berpikir bagaimana membuat pabrik yang modern. Nah, jadi mulai dari bahan bakar gas, minyak, itu semua bisa dipakai di industri semen. Namun harga energi dari tahun ke tahun kan, terutama yang terkait minyak bumi dan gas, itu tinggi. Dan yang paling kompetitif adalah batu bara, ya. Batubara. Kenapa? Karena tadi seperti saya bilang, awalnya vertical kiln. Ya, di tahun 1830, itu masih vertical kiln yang kayak ada di Padalarang itu. Kemudian baru sekitar 1885, ada rotary. Rotary kiln itu perlu nyala, bentuk nyala, supaya tidak menghantam. Seperti ini kan perlu nyala gitu ya, ada silinder gitu ya. Kalau misalnya bentuk apinya nggak bisa di-adjust, itu prosesnya nggak terkendali, batu tahan apinya juga cepat rusak. Jadi kita perlu bahan bakar yang bisa flame-nya di-set gitu ya. Mulailah dulu orang awalnya tentu yang paling gampang adalah dengan gas. Ya, di gas, bahan bakar gas. Kemudian dengan oil. Nah, belakangan sekarang pun sebenarnya semua jenis flame-nya, semua jenis bahan bakar sudah bisa kita set flame-nya dengan teknologi burner yang ada. Ini contoh saya gambarkan. Lihat ya, inilah burner ya yang masuk ke dalam kiln. Jadi kalau ini, masih lihat gambarnya yang sebelah kiri adalah gambar yang sudah nyala, tentu tidak lihat ujungnya. Ujungnya itu kira-kira yang kayak sebelah kanan. Jadi kita bisa mengejas apakah flame-nya lebar, flame-nya panjang, tapi tipis, apa kurus, gitu ya, atau besar, gitu ya. Tapi bisa jadi menyentuh firebreak. Nah, makanya ini flame ini bisa di-adjust, dan bahan bakarnya pun sudah bisa beragam. Bahan bakar terbarukan tentu yang paling banyak kita gunakan sekarang adalah biomass. Biomass kayak sekam padi, ya, tapi kita belum bisa 100% ya, masih dicampur dengan batu bara. Jadi ini adalah channel-channel di mana biomass, ya, kalau yang tengah ini, yang bundaran tengah, anulis itu batu bara. Yang ini bulat dua, salah satunya bisa dipakai untuk bahan bakar seperti sekam. Sementara yang lubang-lubang kecil-kecil itu adalah udara untuk mengejas dan menyetel burnernya. Mungkin itu dulu. Ya, mungkin kepada Pak Heru mungkin bisa apakah postingan jawaban dari Pak Durian. Sudah post Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Lanjut Pak, pertanyaan kelima ya. Itu ada ya. Pak Rian Ferdianto. Pertanyaannya saya akan bacakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya sebelumnya bagaimana cara meniti dan memulai karir di pabrik semen khususnya dari lulusan teknik mesin. Terima kasih Pak. Oke. Pertama tentu mudah-mudahan dalam waktu dekat perekonomian membaik ya, yang paling terbuka sebenarnya seandainya ada proyek-proyek baru gitu ya. Kalau pabrik-pabrik yang ada tunggu Andra pensiun ya Andra ya, baru ada perekrutan gitu ya Andra ya. Mudah-mudahan enggak, Pak. Oke, jadi sebenarnya kita berharap sih ada selalu siklus ya. Ada siklus, namanya tentu hidup pasti berakhir. Seperti saya, 4 tahun lagi pensiun. Ya. Saya udah tua nih, 52 tahun saya. Kayaknya saya senang nih gabung-gabung sama anak muda. Karena Pak Sodakoh ilmu ini kan yang paling gampang ya. Nggak perlu rogoh kocek gitu ya. Paling cuma sinyal apa paket data aja. Itu pun saya malu gitu ya melihat teman-teman di Etos ini tanpa pamrih gitu ya.
dan anak-anak muda lagi gitu ya. Saya kok merasa udah saya japri ada ya, udah Emil, enggak apa-apa saya mau share. Tidak hanya sekali, kapan saja kalau saya free. Di saat berbayar ada yang berbayar, tapi di saat free kita juga rela untuk free. Itu dia. Anak-anak muda yang punya nilai-nilai ya, yang dijunjung tinggi ya. Jadi, tapi yang penting begini menurut saya. Jika orang memang spesial, dia akan mendapat sesuatu yang spesial. Yakin itu. Ya, saya sudah buktikan ya. Saya mohon maaf nih ya. Dobi masih ada, Dobi? Mas Dobi masih ada? Mas Dobi ini staf saya, anak buah saya waktu saya di Gresik. Jadi saya jadi GM ini sudah cukup lelah saya. Sorry ya Andra ya, Dobi ya. Udah di semua pabrik saya cuman ya katanya garis tangan dan campur tangan ya kalau mau jadi direktur gitu ya. Saya udah 10 tahun jadi GM ini. Dan hampir semua di pabrik semen bidangnya sudah saya lewati semuanya. Mulai dari di plan, di engineering, di project, di quality assurance, di research and development, hampirlah semua, di K3, di Enviro, semua sudah. Jadi kadang-kadang saya kurang prepare lagi menulis bahan itu karena kadang-kadang ya sudah, kapan saja orang tanya tentang pabrik semen, saya ngecap aja lah di depan kamera gitu ya. Mohon maaf ya kalau misalnya nanti akan saya share lah apa yang bisa saya bagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi yang saya harapkan memang banyak bertanya seperti ini. Intinya apa ya yang saya lalui? Saya chemical engineer. Itu tadi yang saya katakan. Siaplah, jadilah orang yang punya behavior, karakteristik, personality pembelajar. Pembelajar, tapi bukan hanya sekedar pembelajar. Anda punya attitude dan punya karakter. Ya, attitude itu apa sebenarnya? Attitude itu singkat katanya ya budi pekerti lah. Ya, di sana integrity, di sana ada ethics, Anda punya communication skill, ada Anda haus dengan teamwork, Anda kolaborasi dan seterusnya, itu saya sebut attitude. Attitude saja sekarang ini sudah enggak cukup ya. Anda punya technical knowledge, Anda punya skill, punya attitude, itu belum cukup. Kenapa? Menjadi orang baik itu tidak cukup. Makanya saya senang dengan etos ini. Etos ini ya, bagaimana membuat orang jadi baik itu lebih itu kelasnya udah beda. Itulah karakter. Jadi kalau misalnya kita main bola ya, pemain-pemain bola itu sering dikomentari oleh si komentator, "Oh, pemain ini betul-betul punya karakter," gitu. Apa sebenarnya maksudnya? Banyak pemain yang bagus ya, technical skill ya, tendangannya bagus, goceknya bagus, ya 3-4 teman dilewati gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh sebuah klub bola? Yang diinginkan gol. Kalau pintar ngolah bola, bagus nendang, ya gocek segala macam, goreng sana sini, klik sana sini, tapi enggak ngegolin, itu pemain yang kita sebut enggak punya karakter. Jadi orang pemain yang punya karakter itu adalah dia itu terengginas gitu. Terengginas yang dia inginkan itu adalah selain prosesnya benar karena dia punya attitude, punya budi pekerti, punya talent, punya skill, tapi mampu menghasilkan kontribusi. Jadi goalnya perusahaan apa, dia bisa memberikan goal itu. Jadi beyond, ya. Jadi kalau Anda sudah beyond expectation, ya ini tinggal tunggu waktu aja kalau saya. Jadilah berbeda, kalau bahasa pasarnya, jadilah berbeda. Nah, jadi kalau menunggu penerimaan yang normal gitu ya, yang diumumkan di koran secara massal dan banyak-banyak, mungkin ya sekali berapa tahun baru ada gitu. Tapi Anda yang punya sesuatu yang berbeda, yang Anda tunjukkan misalnya, katakanlah ada suatu perkumpulan organisasi yang ada network-nya. Anda yang Anda di pikiran Anda adalah to give rather than to take gitu. Saya yakin tinggal menunggu nanti bakal ada seseorang yang mampu menotifikasi ya, menangkap bahwa oh si Anu itu memang beda gitu. Dan saatnya tiba buat Anda gitu. Saya kira itu. Ya, terima kasih kepada Pak Durian atas jawabannya. Sangat menginspirasi sekali, Pak.
gimana kepada Pak Aryan atas jawaban Pak Durhain? Pak Aryan Ferdianto. Ferdianto teknik mesin udah lulus ya? Baru semester 7, Pak. Oke, ini sedang firing-firingnya ini ya. Ya, jadi kemudian tembangkanlah knowledge yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Sudah terlalu banyak orang kebanyakan, Turian. Jadi yang dicari sekarang adalah orang yang ya distinguished ya. Yang memang misalnya apa yang menurut Anda seperti tadi saya buka sedikit special skill gitu. Misalnya Anda sekarang selain daripada mekanikal, saya buka sedikit rahasianya ya, apalagi di era industri 4.0. Orang yang sangat disiplin dan egois dengan knowledge-nya yang dia pelajari sejak dulu, tanpa membuka diri untuk mengembangkannya, dia akan tertinggal. Dia akan disalip oleh anak-anak muda yang bisa mengkombain ilmunya dengan ya digitalisasi. Digitalisasi itu identik dengan mengerti instrumentasi dan kontrol, mengerti internet, mengerti dunia programming, walaupun tidak detail. Kenapa? Orang sudah malas melihat ke pabrik, apa yang terjadi di pabrik, kalau bisa begitu dia bangun, dia lihat HP-nya, apa yang terjadi di pabrik sudah tahu gitu. Jadi itu kolaborasi. Jadi Anda tentu harus paham pabriknya. Terus bagaimana membuatnya supaya orang bisa mengkonsumsi informasinya dimanapun dia berada misalnya. Sampai mengoperasikan, mematikan, dan men-startnya bisa dari HP-nya. Gitu. Dan mengetahui semua parameternya. Jadi ya, jadilah berbeda. Kalau mechanical engineer yang berbeda. Yang bisa mengadop electrical instrumentation juga IT. Paham juga prosesnya. Begitu juga oleh sebab itu, saya sebut seling itu dengan Andra dan kawan-kawan di, waktu saya masih satu tim. Jadi di Project Rembang, di Project Tuban 4, Darung 6, itu saya ada dalam tim project. Itu udah nggak ada bedanya. Begitu sekian tahun kita bekerja di sebuah industri, udah hampir kita bisa sulit membedakan kalau dia tidak sebutkan bahwa itu, kalau saya itu chemical engineer, saya itu mechanical engineer katanya. Tapi kalau orang itu sudah blending, itu skillnya sudah hampir mirip-mirip merata semua. Semua bidang. Kita sebut saya ini project engineer. Nah, berani dia mengatakan saya project engineer. Bukan lagi sipil, bukan lagi mechanical, bukan lagi. Dia project engineer. So, let's talk to me about A to Z semen plan, dia bilang. Nah, itu baru beda. Ya, Rian, Anda akan siap untuk itu, saya kira. Ya, Pak, terima kasih banyak. Ya. Lanjut ya, Pak, ya. Oh, mungkin ya. Apa? Udah 10, udah 2 ya. Tadi kita telat juga mulai, mungkin bisa ditambah 5 atau 10 menit ya, Pak, ya. Boleh, Firman, malam Minggu Pak ini. Saya juga kebetulan kalau di Aceh, jadi dimanapun saya bekerja di seluruh Indonesia, istri saya itu tetap di Padang. Jadi kalau saya tetap balik ke Sangkar itu ke Padang, ini mungkin akhir bulan saya mau ke Padang ini. Oke, Pak, mungkin dari segi pertanyaan saya lihat ini bisa dijawab cepat ini ya. Mungkin ada ya. Teman-teman agenda yang lain mungkin bisa juga masih stay untuk nyimak ya, Pak. Oke, selanjutnya ya. Pertanyaan ke-6 ya, Pak. Itu dari Bapak Ilham Budiman. Selamat malam, Pak. Ya. Dari jurusan Teknik Mesin Unan angkatan 2016. Saya ingin mengetahui bagaimana karakteristik fine coal atau batu bara halus yang digunakan dalam proses pembakaran dalam proses produksi semen sebagai bahan bakar, terutama setelah lakukan penggilingan di coal mill dan ditangkap oleh ESP. Apakah bahan bacaan ini, Pak, referensi bacaan tentang karakteristik fine coal tersebut? Mungkin ini tugas akhirnya kali ya, Pak, ya. Boleh. Nanti boleh japri saya kalau mau banyak detail seterusnya, nanti saya juga bisa posting sedikit tambahan. Jadi bicara tentang bahan bakar, tentu kita harus memahami beberapa parameter ya. Pertama, apa sih yang mau kita inginkan dari bahan bakar? Tentu energinya, entalpi ya. Ya, entalpi di sini dalam ini heat of combustion ya. Kalau kita bakar suatu satuan bahan bakar, kita akan memperoleh energi sekian kilokalori, sekian kilojoule gitu ya, per kilogram biasanya disebutkan ya. Kemudian untuk bisa memanfaatkan energi yang ada di dalamnya, kita tentu harus memahami bagaimana supaya energi itu keluar. Ya.
Kalau dalam konteks ini, karena dia bahan bakar, energinya akan keluar di saat terjadi combustion reaction, terjadi reaksi pembakaran. Pembakaran itu kan sederhana. Jika ada unsur yang bisa dibakar, bertemu dengan oksigen, pada keadaan di mana dia akan terbakar, energinya akan keluar. Nah, masing-masing. Nanti makanya propertisnya lah yang akan dipelajari. Kalau batu bara, dia terbakar mulai di temperatur berapa? Jadi kalau misalnya ada batu bara, Anda haluskan di luar pun, kemudian Anda bakar setengah mati, Anda sulut, Anda akan mau terbakar. Kenapa? Ada ignition temperature namanya. Ignition temperature batu bara itu di self-ignition sekitar di atas 300 ke atas. Dan itu tidak mutlak juga angkanya. Mengapa tidak mutlak? Ada parameter lain yang membuat batu bara itu mudah atau tidaknya terbakar. Ada yang disebut dengan volatile matter, ya. Ada bahan yang mudah menguap. Makin tinggi volatile matternya, makin gampang dia terbakar. Lalu makin halus dia, makin mudah juga terbakar. Makin rendah kadar airnya, makin gampang juga terbakar. Jadi nanti ada kurvanya, ya. Ada kurva, ada ini karakteristiknya di seperti apa kita melakukannya. Jadi makin hal kalau volatile matternya makin tinggi, kita tidak perlu membuatnya halus betul. Kita kasarkan sedikit. Tapi kalau batu bara yang volatile matternya rendah, kita perlu halus menggilingnya. Nah, jenis-jenis batu bara itu nanti akan Anda pelajari, saya akan kirim materinya ke Anda. Batu bara yang paling tinggi rankingnya kita sebut dengan antrasit, ya. Itu yang paling badan. Lalu batu baranya Ombilin, Sawaluntu dulu itu antrasit itu. Ya, malah mungkin lebih tua dari antrasit. Tapi sekarang batu bara antrasit itu sudah nggak ada. Rata-rata sudah lignite, ya. Batu bara muda, batu bara yang low rank namanya. Itu biasanya kadar air tinggi, ya, atau volatile tinggi, atau ash kontennya tinggi. Jadi kita harus perlakukan. Jadi ada namanya preparation. Bahan bakar itu kita prepare dulu, kita keringkan, kita giling, ya, baru dia bisa dibakar. Detailnya nanti ya, kalau Anda diskusi sama saya. Ya, ya, udah, Firman. Ya Pak, dia cuma nanya referensinya, mungkin bisa nanti bisa. Oh, nanti. Ya. Oh ya, baik. Tolong ya. Saya bagi. Ingatkan saya nanti ya. Ada di grup kok saya. Ya Pak Ilham Budiman, itu langsung aja daftar ke Pak Durainnya. Mungkin lanjut ya Pak, karena tinggal ya sekitar 4 menit lagi nih Pak. Ada dua pertanyaan ini Pak. Mungkin langsung saja, itu dari Pak Zaki Andrian, Teknik Mesin 2015. Mungkin ini pertanyaan saat kuliah nih Pak, karena apa di UNAN sendiri dosennya ada penelitian apa, ataupun mahasiswanya, TA-nya, kesmen Pak, apa? Kesmen Padang itu banyak Pak. Ini pertanyaannya, dia pernah mendengar bahwasanya di kilen itu batu tahan apinya bisa copot. Nah, jika copot itu apa langkah yang dilakukan, terus bisa apakah merembes keluar atau gimana Pak? Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan kerusakan yang mungkin terjadi. Berarti yang saya bilang tadi, ada zona-zona di mana di dalam kilen itu terjadi peristiwa, ya, proses, dan batu tahan apinya juga disesuaikan. Jadi misalnya kalau pas di saat di ujung masih temperaturnya tidak terlalu tinggi, kita sebut dengan calcining zone, ya. Bentar, mungkin saya bisa show atau ya, nggak apa-apa, jelasin aja. Calcining zone itu yang dipakai alumina, dan di sana adalah daerah di mana bebas coating. Kalau pada posisi itu temperatur gas itu sekitar 1950 sampai 1000. Nah, kalau sudah di situ copot, ya, breaknya, dan secara kontinu kita ukur loh, sel kilen temperaturnya kita akan ukur. Jadi selama kilen berputar, semua titik dan semua permukaan kilen sel itu kita ukur dengan scanner, ya, kita scan itu temperaturnya. Dan setiap titik di mana ada ekstrim atau perubahan temperatur di setiap sel itu ketahuan. Jadi kalau misalnya Anda bisa bayangkan 84 meter atau 80 lah genapin, kemudian 5 meter diameternya, kalau Anda hitung 2 VR atau VD kali L, itu kan luas permukaan sel kilen segitu. Jadi setiap titik diukur, karena dia berputar,
dia akan diambil data collecting setiap titik dan akan divisualisasi ke kita mana temperatur yang tinggi. Dan apa-apa kemungkinan penyebab temperatur tinggi itu tentu dianalisis oleh orang proses. Apa karena tipis, tahu dia, apa karena copot, atau karena coatingnya lepas. Ya, tergantung di mana posisinya. Kalau di mana posisinya, tempat di mana coating tidak ada, dan jatuh breaknya, dan temperatur silky lens sudah dekat-dekat 500, dan sudah kalau hari malam, itu sudah membayang, kita sebut membayang, silky lensnya sudah merah membayang. Itu nggak ada cerita. Kilen harus dimatikan, didinginkan, break yang jatuh dipasang ulang, atau ya. Kemudian di zona berikutnya, di mana mungkin coatingnya bisa terbentuk, karena ada liquid phase, karena ada sintering zone tadi, burning zone itu, selagi tidak terlalu banyak yang jatuh, mungkin dia akan merah sesaat, kemudian coating akan terbentuk di sana dan bisa tahan. Ya. Ya, setidaknya sampai katakan beberapa minggu gitu ya. Dan kita tidak Mas apa ada waktu untuk mempersiapkan akan kilen akan di shutdown gitu. Nah, jadi tergantung daerahnya di mana. Malah kalau yang mau ekstrim, di daerah di mana dia tidak berputar ya, di kalsiner, di siklon, di tertiary air duct, itu bisa ditemper dari luar saja. Ditemper dari luar, nanti begitu kilennya berhenti, sedang shutdown, sedang turn around, TA, itu matching. Dipotong plat yang sudah merah yang ditemper dari luar, pasang plat baru, cor lagi dengan kestabil atau pasang break. Gitu kira-kira. Baik, Pak. Itu untuk dan mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Nurmansyah nih Pak. Mungkin ya, lebih ke arah non-teknikal sih Pak. Pernah kan Mas Nurmansyah, teknik mesin 2015, Universitas Andalas. Jika boleh bertanya Pak, bagaimana benefit bergabung dengan Semen Indonesia Group? Ini maksudnya, oh ya ini maksudnya bagaimana benefit dari semen lokal bergabung dengan Indonesia SIG, Pak. Oke. Okay. Iya. Jadi sekarang jadi salah satu dari bagaimanapun kan sebuah industri itu cari profit ya. Terutama kalau ini BUMN tentu harus ada keuntungan yang disetor ke negara. Jadi salah satu biaya yang paling menyerap itu adalah biaya distribusi. Bayangkan ya satu kantong 40 kilo ya, bayangin kalau ngirim gitu ya dari Padang kemana gitu ya, ongkosnya berapa? Makanya lebih efektif di sisi distribusi semen, pabrik semen itu ada di beberapa tempat tapi tidak terlalu besar ya, sesuai dengan kondisi pasar. Makanya sinergi yang dilakukan oleh pabrik-pabrik ini, terutama di Semen Indonesia, itu akan memberikan penghematan dan efisiensi yang sangat berarti, terutama dari sisi distribusi. Ya, cuma memang yang PR-nya adalah di sisi kualitas. Bagaimana caranya? Kadang-kadang kan semen ini emosional-emosional orang gitu ya. Kalau nggak merek ini dia nggak mau. Jadi yang kita lakukan adalah seperti apa? Seperti saya jelaskan di awal, semen itu bisa di-adjust. Mau kayak gini kerasnya, mau kuatnya kayak gini bisa di-adjust. Jadi di segmen, di pasar, di mana orang biasanya mau semennya seperti itu, kita sesuaikan. Ya, walaupun misalnya dari pabrik A. Yang intinya adalah bagaimana maunya customer. Jadi itu kalau bidangnya di dalam industri, seperti saya bilang di depan, orang yang tertarik dengan product development, di sana dia berkecimpung. Mulai meramu-ramu, karena ini semen ini sangat vital ya, kalau di sisi proses, bagaimana meramunya, meramu bahan baku, dan bagaimana, ini kayak ngadon kue lah ya. Bayangin kalau Anda punya bahan baku yang sama juga, tapi sendi ngadon kue, sisi bakarnya di oven beda, itu rasa kuenya beda. Kira-kira semen tuh kayak gitu. Makanya semen itu punya karakter sebeda-beda, walaupun misalnya bahan bakunya sama. Kira-kira gitu, udah Nurman? Ya,
Silakan Andra sama Mas Dobi, silakan ada sesuatu yang mau disampaikan mungkin dari sisi Anda. Ya, silakan bisa, Mas Dobi dulu. Pak Dren mungkin bisa closing statement ya Pak, karena udah habis ini. Tapi ini ada pertanyaan. Mas Dobi lah mungkin kasih statement. Ya, bagaimana ini, pengalaman? Ya, apa? Ini tapi apa? Oh, saya ini bentar ya, saya potong bentar. Tapi ini apa? Oh, ada pertanyaan tapi ini bisa jadi closing statement. Bagaimana tentang communication skill itu bagaimana? Apa yang dibutuhkan di tempat kerja? Tapi ini bisa jadi closing statement lah dari kita semua ini Pak. Oke. Okay. Yang terakhir ini Pak. Jadi kalian untuk closing statement. Saya mengatakan begini. Komunikasi kan intinya bagaimana kita mendeliver informasi. No matter how lah. Ya. Communication skill itu how to deliver information no matter what is the way you prefer to do it. Ada yang jago di presentation skill. Ada yang jago di conceptual skill. Ada yang verbal. Ya, tapi yang paling efektif itu adalah bagaimana membuat orang pertama tidak insult dengan apa yang Anda komunikasikan. Jadi selalu ada aura positif yang selalu kita ingin deliver di setiap kita berkomunikasi. Sehingga itu adalah awal mula orang interest dengan apa yang akan dikomunikasikan. Jadi how to attract people interest. Itu kunci komunikasi. Kalaupun sering orang mengatakan komunikasi ya caranya, gitu. Benar caranya. Tapi kalau tidak dimulai dari suatu image gitu ya, yang sebenarnya akan terkonek juga dengan personality dan essential kompetensi yang lain, tidak hanya murni komunikasi. Ada orang terbangun kemampuan komunikasinya karena dia good looking gitu. Belum dia mulai bicara saat ketemu, ya orang ganteng, cantik ya pastilah udah senang duluan ya. Tapi tidak juga menjadi jaminan setelah dia mengeluarkan kata-kata, lo rupanya ulek bulu misalnya, ya kan, tidak lama, lo jadi toko jadi walaupun lo ganteng ya kan. Nah, jadi kira-kira gitulah. Selalu tunjukkan sesuatu sifat positif itu mengawalinya. Baru kompetensinya akan menyusul. Dan tidak akan bisa juga langsung keren gitu. Itu ada proses. Makanya ada sekolah komunikasi. Ada bagaimana cara kita melihat orang, kok impress ya kita. Kalau enak ya kalau dia ngomong ya. Kalau rangkaian kata-katanya kok nyambung ya. Ya, kemudian fokus dia kepada apa yang jadi pembicaraan itu. Kalaupun dia menyimpang sedikit, itu justru menjadi refreshment. Gitu. Ya, belajar. Ayo kita terus sama-sama belajar komunikasi. Dan itu bisa membius orang gitu. Begitu orangnya itu sudah sampai di advance gitu, itu bisa membius. Oh, kayaknya semua yang diomongin itu jadi benar gitu. Ya kan? Ya, gitu mungkin. Sorry. Dobi, daripada belum bicara dikit dah 1 menit, Andra kan sudah tadi. Ya. Dobi masih, Mas Dobi masih. Ah, ini civil engineer yang malang melintang di engineering nih, civil engineer, tapi nggak ada bedanya lagi sama mekanikal lah. Silakan Mas Dobi. Pak Dobi, silakan apa? Aktifkan mic sama. Satu monitor Mas Dobi. Oh, rasa kayaknya udah nggak lagi nih. Oke, silakan Pak Firman. Ya, oh, mungkin Pak Andra, Pak Dobi mungkin sudah apa? Galak ya? Nah, kegiatan lain, ya. Ada agenda lain. Andra ya, masih Pak. Ada. Baiklah, mungkin bisa kita tutup ya Pak Dorain ya? Boleh, boleh. Pak Emil, kita tutup aja Pak Emil ya? Ya, silakan, Man. Ya. Oh, ini ada Irwan Adinugroho, ini civil engineer juga ini. Temannya Andra ini. Ya mungkin ada silakan. Closing statement dari Oke. Baiklah, saya tutup aja Pak. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Durain yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas tuh, dan juga kepada kepada teman-teman yang telah hadir dalam sesi sharing kita pada malam hari ini. Sebelum berakhir Pak, boleh saya minta ini Pak untuk foto bersama, untuk menyalakan apa videonya untuk teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ya.
Ya, mungkin minta waktunya seminit untuk menyalakan videonya. Ya, untuk dokumentasi etos energi. Ya. Ya. Mungkin bisa lihatkan wajahnya ke kamera. Ya. Ini di lagi bantu untuk apa? Screenshotnya ini. Ada Mas Irwan ternyata ya. Enggak kelihatan tadi. Mas Irwan ini. Ganteng, Mas ganteng. Lagi di garasi, Pak. Enggak apa-apa kok sambil ngobrol ini kalau gini. Foto-foto kan enggak apa-apa sambil ngobrol. Iya. Ada juga siapa nih? Ternyata ada semen engineer banyak di sini, praktisi yang udah bertahun-tahun ini. Nah, ini bisa tadi kayaknya ada, Pak. Boleh diundang juga nanti itu udah email. Ini Mas Ireng ini kalau udah ngecor-ngecor beton, struktur, geoteknik sama Mas Dobi, mereka sama-sama civil engineer. Wah, ini mantap ini, Pak, kalau masalah konkret ini Pak Irwan. Salam kenal Irwan, Pak Irwan. Nanti beliau tuh sama Mas Dobi konkret tuh. Ya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Salam kenal, Pak. Salam kenal, Pak. Semua. Kenal juga, Pak. Saya tuh selalu tertarik dengan mesh konkret itu, Pak. Karena bidangnya itu. Udah pas itu. Sama Mas Irwan Adi Nugroho itu udah benar itu. Ya, boleh, Pak Irwan, nanti kita bangun topiknya mesh konkret, Pak Irwan. Boleh Pak Emil, nanti kita bareng-bareng dengan Mas Dobi yang kayaknya baru connect lagi. Iya. Banyak ya, sekali Mas Emil kemarin. Iya. Kita sharing tentang perbengkelan juga dan material itu, teman-teman ini bisa juga struktur baja, ada workshop juga di Semen Padang kan besar itu. Iya. Ada alumni juga itu kepala workshopnya itu namanya Win Bernardino. Dan berapa ya Win Bernardino, Andra? 98, Pak. 98, Pak. Oh, dia sambut 98 ya. Oh ya, perlu juga disebutkan ini, nanti kita bawalah ke sini. Senior-senior di Semen Padang itu rata-rata seniornya udah Emil. Iya, Pak. Ya, di rutnya juga Pak Yospi Andri kita bisa bawa kemari nih, kalau ada kemasan acara yang pas gitu ya. Pak Yospi Andri itu, SP itu kan stambuk 85 atau 86 ya, Andra? 87, Pak. Oh, 87. Ada Pak Sapitri, ada Pri Gustari, ada Amral sekarang GM engineering-nya. Bosnya Andra itu anak dari UNAN tuh. Yang pengganti, yang Amral. Menggantikan saya. Amral ya, yang gantiin saya. Kita masih baru, jadi mungkin Emil? Mereka belum sampai informasinya, Pak. Ya, ya. Makanya itu saya bilang. Durain? Ada prospektus itu, Emil. Nanti kita bisa... Maaf Pak Durain, Pak Emil. Yes. Apa Pak semua? Mungkin bisa saya tutup dulu, nanti kita bisa lanjut ke sesi teman-teman. Oh iya, iya. Ya. Bagi yang ingin lanjut. Iya, bagi yang ingin lanjut. Boleh. Ya, formal. Mungkin bisa saya tutup agak. Nanti Zoom-nya tetap dibuka kita, sampai selesai ini nantinya. Tapi bisa tutup dulu ya acara ini. Jam 11 kita masih ngobrol-ngobrol itu. Masih bisa, Pak. Masih bisa. Nanti, tapi saya tutup dulu, Pak. Biar teman-teman yang ada agenda bisa keluar gitu. Ya, silakan. Ya. Baiklah, mungkin saya tutup aja. Terima kasih kepada Pak Durain yang telah memberikan materinya dengan jelas, sehingga kepada adik-adik, teman-teman, ataupun mahasiswa tentunya bertambah ilmunya dan apa pengalamannya tentunya untuk depannya. Terima kasih juga kepada Pak Andra dan Pak Dobi yang telah gabung di sisi diskusi, dan depannya dapat join memberikan materi tentunya. Kemudian terima kasih kepada semua partisipan yang telah hadir dari acara webinar dari awal sampai akhir. Kepada teman-teman, Bapak, Ibu, Ibu semuanya, tunggu sharing session bersama di selanjutnya, mungkin diinfokan di grup. Mudah-mudahan sharing kita ini dapat membantu pada teman-teman calon insinyur maupun yang sudah jadi insinyur untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya di profesinya masing-masing kedepannya tentunya. Amin. Kemudian untuk sesi sharing selanjutnya, bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mau menyumbangkan ilmunya
kepada teman-teman semua. Kami dari Ethos Energi Continuous Learning siap memfasilitasi untuk Bapak-bapak Ibu sedekah ilmunya, tentunya menjadi amal jariah tentunya untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kesalahan saya sebagai pemateri. Mudah-mudahan Ethos Energi kedepannya improve menjadi suatu lembaga lebih baik lagi. Untuk seri apa, sekedar informasi saja, kita baru 2 bulan ini Pak. Baru masuk ke 3 bulan di bulan Juni, Juli, Agustus dan September. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Karena saya tutup acara ini dengan closing, mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi sharing selanjutnya. Sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada Agung Arifat ternyata juga ya.